Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas soal nilai ekonomi pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Argentina. Pertandingan sepak bola FIFA Matchday Indonesia versus Argentina akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, mengingat animo masyarakat untuk menonton cukup tinggi. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia memperkirakan, pertandingan ini bisa menciptakan nilai tambahan perputaran uang bagi ekonomi Indonesia hingga Rp965 miliar rupiah. Nah, dari perputaran uang ini diperkirakan tercipta nilai tambah ke produk domestik bruto Rp495 miliar rupiah. Adapun sektor yang akan terdampak langsung dari pertandingan adalah penyediaan makanan dan minuman 249,70 miliar rupiah. Selanjutnya, jasa kesenian, hiburan dan rekreasi sebesar 236,58 miliar rupiah, bahkan pendapatan rumah tangga pekerja bisa naik 188 miliar rupiah. Ekonom FEB Yusuf Reza Kurniawan, Muhammad Dian Revindo, dan Kalista Endrina Dewi, dalam analisanya menyebutkan FIFA Matchday membuka peluang Indonesia memperbaiki citra, menjaga antusiasme masyarakat untuk mendukung pengembangan industri sepak bola. FIFA Matchday juga berpotensi menyumbang penerimaan pajak tidak langsung Rp28 miliar, rupiah, dan potensi menciptakan kesempatan kerja bagi 5.719 orang. Nah bagaimana, apakah Anda siap menonton FIFA Matchday yang berlangsung Senin 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta?